Saudara-saudara minta arahan dari Bapak Sutibo selaku Bidang DPD. Demikian rekan-rekan Ketua PAD Kabupaten Budaya yang dari partai. Mas, hari ini kami melakukan pemantapan untuk menyatukan perspektif dan sekaligus gotong royong. Dan ini juga bagian dari tiga pilar. Kebetulan saya kader yang ditugaskan sebagai wakil bupati, kemudian Mbak Lestari DPR RI, Pak Bambang sama Mbak Miske DPRD Provinsi. Nah, hari ini tiga pilar itu kan struktural, kemudian legislatif dan eksekutif. Nah, ini bertemu semua. Saya ingin sampaikan bahwasanya sebagai bendahara partai mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada DPC yang akan melakukan konsolidasi, jangan sampai melakukan langkah yang salah. Langkah yang salah adalah ketika salah merekrut. Nah, betul-betul merekrut pengurus-pengurus, kader-kader, simpatisan yang memang mempunyai jiwa tempur, jiwa juang, dan jiwa pengorbanan yang besar. Karena Ketua Umum selalu menyampaikan bahwasanya ranting, anak ranting PAC itu adalah trisulanya partai. Trisula adalah tombak bermata tiga yang kemudian nanti akan dipakai bertempur pada tahun 2024, termasuk pilpres, termasuk pilkada. Nah, itu